Hup, hey teman-teman, welcome back to Gaming Ini Channel. Dan dimana kali ini kita akan meneruskan lagi gameplay kita yang berjudul Save the Girl. Oke teman-teman, kita menyambung dari episode yang kemarin. Kita sudah sampai di level 40 ya, dimana kita akan meneruskan gameplay kita ya teman-teman ya. Oke, tapi buat teman-teman semua yang belum subscribe, langsung saya tekan tombol subscribe yang baru datang, yang baru nonton ya. Dan jangan lupa yang follow Instagram di @muhammad_98. Follow. Oke, langsung saja kita ke play game ya teman-teman. Intro. Oke guys, kita sudah di gameplaynya ya. Dan langsung saja kita akan mengetak to start teman-teman ya. Let's go. Ini apa yang akan selanjutnya? Wow, sambungan dari kemarin ya. Jadi si Tukiem di sini turun dari roket dan dia mendapatkan apa nih? Dia kena angin puting beliung. Yang apa harus kita lakukan? Memilih tenda atau kita memilih seember semen, teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya akan memilih seember semen ya, biar supaya dia bisa tetap di bawah ya. Kalau teman-teman pilih apa, langsung saya teman-teman ya. Semen. Wow, benar? Hah? Oh, sumpah ini aneh, seriusan. Kenapa gue bilang aneh? Ini kelihatan deh sekarang jadi patung dan apa harus kita lakukan ya? Oke, gue di sini akan memilih palu teman-teman ya, karena kita akan menghancurkan si Tukiem yang sekarang sedang menjadi semen teman-teman ya. Oke, langsung saja, palu. Pum 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 pum. Oh, teman gagal teman-teman ya. Jadi kita di sini mungkin akan memilih laba-laba karena kalau di palu tadi dia malah hancur berkeping-keping ya. Oke, langsung saya akan memilih spider. Apa yang terjadi? Ah, spider teh. Tidak. Sokol. Iya, gua tahu Sokol kenapa kamu memakai baju seperti itu ya. Lalu saya kita akan memilih di sini jaket yang ada untuk apa? Jaket yang untuk di salju, teman ya. Karena di sini cuaca dingin dan nggak mungkin gua menggunakan alat untuk senam, teman ya. Langsung saya. Gimana? Aduh, salah lagi teman. Aduh. Oke, kita sampai di sini dan tadi gua memilih jaket itu salah teman ya. Jadi langsung saja kita akan memilih alat senam teman ya. Kemakin kesini makin tidak masuk akal teman. Tapi nggak apa-apa ya. Ini memang ya sudah oke. Okay. Some exercise will nyambungnya dari mana? Iya. Oke teman-teman, gua udah menang dan langsung saya kita ke next ke level selanjutnya. Level 41 dan yang di sini masih di luar angkasa dan kita lihat apa yang terjadi. Wow, ada sebuah ulat yang akan memakan dia. Apa yang akan kita lakukan teman-teman ya? Memakai sepatunya warna pink itu atau kita memakai sebuah gua gak ngerti nih apa ya. Langsung saja kita pilih alat yang gua gak ngerti teman ya, karena di sini gambarnya seperti pena ya, coba aja. Oh teman-teman, tadi karena kita salah jadi kita ngulang teman-teman ya. Tadi gua pilih alat yang itu nggak, ternyata nggak benar ya. Oke, langsung aja kita akan memilih sepatu pinknya. Yang jelas ini nggak ada hubungannya sama sekali sih ya. Oke. Baunya itu teman-teman ya, rupanya. Aduh, gak tahu, di sini gua menemukan banyak sekali alien. Langsung saja mungkin aliennya akan kita kasih bunga. Dimakan kenyang. Halo, salah terus teman-teman. Halo. Oke, tadi kita salah yang ngasih bunga ya. Kita mati dibuat sama aliennya dan kita akan ngasih dia cermin aja teman-teman ya. Oh gitu, ngacain mukanya sendiri. Oke, lanjut lagi. Wow, untuk yang kali ini kita bertemu dengan sepertinya ada mau melakukan penyerangan terhadap kita teman-teman ya. Dan kita akan menggunakan tameng ya. Coba. Jadi kecil mantan ya teman. Dan kita naik pesawat UFO nya sekarang ya.
Oke, kita menang teman-teman. Lanjut saya, kita akan next langsung ya ke pede selanjutnya, ke level selanjutnya maksud saya ya. Oke. Nah, sekarang kita ada di tempat yang berbeda teman-teman. Kita tidak di luar angkasa, dan kita di sini terlihat lagi di hutan teman-teman. Dan dia sepertinya diserang oleh semut. Apa setelah lakukan di sini ada cairan dan ada bulu kaki teman-teman. Kita akan memilih cairan saja. Apakah mampan? Oke, salah, memilih kaki. Oh, kaki siapa itu teman? Wah, dihujani teman-teman. Apa yang harus kita pilih? Yaitu bakso kaya teman-teman ya. Ah, cukup mantap ya. Karena tidak masuk akal ya menjadi jawabannya teman-teman ya. Lobang apa kali? Lobang. Lobang. Oh, seperti itu ya. Gua mendapatkan sebuah rambut yang sangat bagus. Tapi tidak, terima kasih. Dan langsung saja kita next ke level selanjutnya. Let's go. Oh my god, wow. Dia berada di sebuah tempat yang sangat tandus teman-teman kali ini. Dan di sini ada banteng. Kalau banteng biasa identik sama kain berwarna merah. Dan kita akan memilih kain warna merah teman-teman langsung saja. Oke. Iya. Berhasil. Dia sangat sedang lapar. Apa yang harus dilakukan? Atau kita mengambil buah apel yang ada di atas pohon? Kalau gua pikir-pikir, buah yang di bawah ini mungkin udah nggak steril teman-teman. Jadi ada baiknya mungkin kita pilih yang di atas pohon. Gue langsung ya. Atas pohon, apa yang dilakukan? Menggoncang pohon dan makan. Oke teman, di sini ada sekumpulan ayam ya. Dan apa yang kita lakukan? Ayam sukanya jangkrik ya. Nah, coba jangkrik. Apa yang dilakukan? Krik 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 krik. Kenapa tidak begitu masuk akal teman ya? Aduh, baiklah. Next. Oh yo, sekarang dia serang berada di balon terbang teman-teman. Apa yang harus kita lakukan? Di sini ada api, ada guncingnya teman-teman. Jadi kita akan memilih apa? Memilih guncingnya pastinya ya. Kita gunting saja. Iya. Hup, ada burung. Woi, jangan dengan gua. Gua mau terbang. Apa yang harus gua lakukan? Kasih roti ya. Ayo pergi. Jangan ganggu balon saya. Oke, yuhu, berhasil. Nah, sekarang di sini balnya sangkut oleh tiang listrik dan abar kita lakukan. Wah, di sini saya akan melepaskan pemberatnya teman-teman agar dia naik ke atas lalu jalan. Oke, sampai di zoo. Nah, sekarang sudah berada di zoo ya, binatang. Dan di sini dia menemukan cute alpaka. Apa yang kita lakukan? Kita kasih makan atau kita kasih handphone ya? Handphone aja deh kayaknya. Ya. Aduh, salah teman-teman ya. Jadi karena pilihan kita salah, kita akan memilih wortel. Kita kasih dia makan teman-teman ya. Nah, sekarang sudah jatuh cinta sama kita teman-teman ya. Kita lihat apa selanjutnya. Wow, dia mau makan teman-teman ya. Sepertinya ini seperti gerobak gulali teman-teman ya. Oke, kita akan pilih gulali. Oh my god, sudah kenyang deh teman-teman makan gulali ya. Wow, terlihat ada ular lagi ya. Oh, dan sini kita akan memilih moncong. Diam, jangan bising kamu ya. Oke, kita mendapatkan sepatu tapi tidak, terima kasih ya. Oh, dia bertemu seorang perampok lagi teman-teman. Dan di mana perampok ini pernah kita lihat di episode kedua teman-teman dari play game saya ini ya. Langsung saja karena sini sepertinya dia, aduh, perampok berotak jahat ya. Kita akan mengasih koper. Koper. Boom. Oke, di sini ada gerobak dorong minuman makanan kalau kita di pesawat teman-teman ya.
apa yang kita lakukan? Di sini kita akan memilih apa ya? Sepertinya gue akan memilih balon mungkin. Wow, benar teman ya. Dia membuka pintunya. Apa yang dia lakukan? Dia makan bayam supaya berotot ya, kayak di episode lalu. Apa kita mengasih bom teman ya? Oke, jadi sini saya akan memilih mungkin bayam teman ya, biar supaya dia berotot. Oke, bisa teman ya. Oke, nice. Langsung saja kita lanjut. Wow, dia melayang. Apa yang kita lakukan teman-teman? Kita akan menggunakan sapu terbang. Yuhu, sapu terbang. Bisa, wow, sapu terbang. Ada elang teman-teman. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan mengasih daging ya teman-teman ya. Makan. Ternyata tuh diam bocah teman-teman ya. Oke, karena tadi kita salah, kita akan ngasih dia roket teman-teman ya. Oke, begitu, nice. Nah, kita bertemu plankton lagi, ya baru kita lakukan. Kita akan memilih petir. Oh, tidak. Aduh. Oke, teman-teman, jadi tadi kita sampai sini, tapi kita salah ya, kita milih petir. Bukan malah plankton yang disambar, malah kita teman-teman ya. Ya sudah, kita akan memilihkan tongkat magic teman-teman ya. Dadah. Yuhuu, berhasil teman-teman ya. Oke, dia berada dari sebuah lubang ya, berada dari sebuah lubang deh teman. Horrible. Dan di sini ada anjing laut yang sedang terjepit teman ya. Apa yang harus kita lakukan ya? Dia harus menyelamatkannya. Di sini ada kapak. Kita kapak apa kita kasih sabun? Kalau kita ngapak kan menyakitinya teman-teman ya. Jadi mungkin saya akan memilih sabun ya. Berlicin keluar. Yuhu! Oke, jadi berhasil teman-teman ya. Lanjut lagi. Oke, senang sudah berbuat kebaikan si Tukiem. Oke, di sini ada ini, kita akan menggunakan paus dan pausnya akan membantu kita. Oh ya, mantap sekali paus. Thank you. Dan di sini kita lanjut apa yang kita temukan? Tikus atau ban? Kita akan memilih tikus ya, biar disambar kakinya. Lalu ya terbang. Siap. Oke, naik ke rakit. Yuhu. Oke, kita mendapatkan jendela, tapi tidak terima kasih karena saya bisa memodif prong time saya nanti saja ya. No thanks. Kita berada di sebuah pantai geruh. Aduh, udara sangat tidak sedap teman-teman. Apa yang kita lakukan? Sini saya akan memakai masker ya. Oke, meraba. Tidak. Halo, frustasi saya main game ini teman-teman, tidak masuk akal sekali ya. Oke, kipas. Oh begitu, nice. Wow, ada gunung berapi teman ya. Kita kasih es batu biar dia reda. Oke, bener teman-teman. Wow, ada naga teman-teman. Apa yang kita lakukan? Kita akan menggunakan masker. Berhasil? Oke, jadi pada ini kita bertemu dengan naga teman-teman ya. Nah, mungkin untuk episode Set The Girl kali ini cukup sampai di sini teman-teman ya. Kita akan sambung video di the next video teman-teman. Jika kalian suka sama play game aku, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram di @_digi98. Oke. Okay? Bagaimana kelanjutan dari gameplay kita di Set The Girl ini? Tunggu di next video. This is Memang, bye-bye teman-teman.